Bertubuh mungil dan berekor gondrong, panjang ekornya hingga mencapai 1,5 meter. Karena keunikan dan keindahannya, si ayam yang berasal dari negeri Sakura ini pun diburu para kolektor unggas hias yang berimbas kesejahteraan para pembudidayanya. Nah, pemirsa pasti penasaran bagaimana keindahan serta cara pembudidayaan di Indonesia, khususnya di Kota Palembang. Berikut liputannya untuk Anda. Atau di sini langsung datang ke sini ya. Nah, sebenarnya ayam ekor panjang atau dengan nama lain Onagodori yang berasal dari negeri Sakura memiliki pesona yang luar biasa bagi pecintanya. Bertubuh mungil dan memiliki ekor yang gondrong yang panjangnya hingga mencapai 1,5 meter. Membuat ayam ini pun diburu para kolektor ayam hias yang berimbas pada kesejahteraan pembudidayanya. Topik salah satu pemuda asal Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Siaran, Kecamatan Sako, yang berhasil membudidayakan ayam ekor panjang sejak 3 tahun belakang. Untuk budidayanya sendiri tidak terlalu rumit, hanya saja kandangnya harus diberikan serbuk kayu serta tempat bertengger agar bulu dan ekornya tetap terjaga. Sedangkan proses breeding hingga penetasan sama seperti ayam pada umumnya. Peminat ayam ekor panjang di Kota Palembang khususnya sangatlah besar. Wajar saja dirinya hampir kewalahan dalam mencukupi permintaan konsumen. Menurutnya dalam satu bulan dirinya mampu meraup omset 3 juta sampai 5 juta rupiah. Makanya untuk anakan ekor panjang ini kadang kita kekurangan. Makanya terbatas lah untuk di kalangan ekor panjang ini. Dari mengapa kita memilih ayam ekor panjang ini untuk dibudidayakan? Nah, dari itu, ayam ekor panjang ini terutama unik, terus bangsa pasarnya juga masih menjanjikan, menjanjikan dalam untuk membudaya ayam ekor panjang ini. Sejak kapan mungkin kita membudidayakan ini? Lebih sudah 3-4. Harga anakan ayam kapas dibanderol mulai dari 100.000 per pasangnya, sedangkan untuk yang dewasa dibanderol dengan harga 1 juta rupiah ke atas per pasangnya. Kamu jarang ada di Kota Palembang ini, sudah tuh unik. Panjang. Oh, ekornya panjang itu. Koleksi kita banyak Pak di rumah, Pak. Adalah cak berapa ekor, cuma ini enggak ada banyak. Ini kita mau beli lagi, ini menambah koleksi kita lagi. Nambah. Berapa harga kita beli? Kalau harga karena kita senang jadi berapa pun kita. Rencana beli sepasang apa gimana Pak? Kita bukan breeding Pak, jadi ini hobi aja. Jadi ini satu aja ya. Yang jantan terutama Pak ya. Iya jantan, jadi kita senang di. Untuk Abidin Rubanto, Pal TV.